Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya akan review humidifis guys, mereknya Arctic Air Ultra. Di sini tertulis ada dua kali cooling power dan dengan lightweight dan portable guys, serta bisa di charge dengan 3 kecepatan. Produk ini made in China guys, ya tahu sendiri lah produk Cina kan, ya unik-unik guys. Kita langsung saja buka. Ya, yang pertama ada buku panduannya, guys, dengan bahasa Inggris. Portable air cooler namanya. Product with safe this instruction. Di dalamnya dijelaskan mengenai tombol-tombol, fungsinya untuk apa, dan bagaimana langkah-langkah pertama digunakan, serta ada beberapa slot untuk kabelnya di mana nantinya. Thank you.
Dan ini dia langkah-langkahnya, guys. Secara berurutan dari nomor 1 sampai ke nomor 4. Oke, kita ambil portable air cutternya, guys. Dibungkus dengan plastik. Ya, plastik-plastik inilah yang buat produk.
Ini dia penampakannya, ini bagian belakangnya, sampingnya, dan ini bagian depannya, guys. Depan sini ini adalah bisa dicas, bisa ke atas terus ke bawah, bisa gampang, guys. Ini kalau lurus, guys. Oke. Ini bagian belakangnya ada kipasnya, guys. Kelihatan dari luar, hanya ada lubang-lubang kerangka saja. Dan di bawahnya ada spesifikasi yang buat charger, buat input DC 5 volt 1,5 sampai 2 ampere, input USB-nya ini. Red power 7 watt. Ini nih made in China. Ini bagian atasnya, yang di sisi pinggir ini buat on off lampu. Nah, yang di tengah adalah buat power on-nya, guys. Nah, sebelahnya lagi indikator lampu kecepatan. Kita juga dapat kabel yang menghubungkan nantinya untuk dapat memberikan daya pada portable ini, guys.
dan bagian depannya ini bisa dibuka dengan ditarik ke depan. Nah, ini dia saringan buat portable air cooler-nya, guys. Bisa diambil, diangkat ke atas. Nah, ini kayak seperti spons-spons gitu sih. Dan di atasnya bisa diisi dengan air nantinya. Nanti kita sediakan air untuk dimasukkan ke dalam ini atasnya. Nah, ini dia, saya pakai botol, guys, buat airnya. Sebenarnya kalau pengen dingin lagi bisa memakai air es, ya, air yang di dalam kulkas. Saat ini hanya buat percobaan, jadi pakai air biasa saja, guys. Menurut petunjuk sih filternya dipasangin sedikit dulu, guys. Jadi saya ikutin petunjuknya. Setelah itu kita masukin lagi ke tempatnya dan sekalian dimasukkan kembali dengan didorong ke dalam.
Nah, ini kabel USB-nya saya sambungkan ke power bank. Tapi kalau misalkan kalian belum punya atau nggak punya power bank, bisa pakai adaptor langsung ke stop kontak. Jadi yang USB-nya ke power bank atau adaptor. Nah, yang sambungan satu lagi untuk ke portable ini posisinya di belakang sebelah atas, kita tinggal masukin saja. Oke, kita nyalakan di tombol tengah. Nah, ini udah nyala langsung guys, dengan posisi indikator kecepatan lampu pertama. Dan di dalamnya sendiri itu ada indikator power on, dia pakai lampu seperti kayak lampu RGB guys, jadi berwarna-warni. Kalau dipencet sekali lagi, wah, ini untuk kecepatan yang kedua alias medium. Sekali lagi biar ke kecepatan 3.
dan kalau dipencet sekali lagi adalah kecepatan maksimal. Dia berkedip-kedip semua lampunya, ketiga lampu tersebut. Selanjutnya kita coba di atasnya dibuka dan dikasih air agar bisa seperti humidifis. Di sini kan tertulis bisa humidifis juga, guys. Dikasih secukupnya saja, jangan sampai luber. Oke, kita nyalakan, guys. Nah, ini udara udah terasa ya, lumayan dingin, guys. Soalnya ini hanya pakai air biasa. Kalau misalkan pakainya air yang di kulkas itu lebih dingin, guys, udara yang dihasilkan. Thank you.
kita juga bisa ngejudge sirip-sirip yang di depan, guys. Terserah kita mau hadap ke bawah atau lurus atau ke atas pun juga bisa dengan mudah digeser-geser. Menurut saya portable air cooler ini ya gimana ya, ya lumayan lah untuk ruangan yang kecil, guys. Kalau mungkin kalau ruangan yang rada lebar beda lagi, mungkin dia bisa pakai air cooler ataupun sejenisnya, guys, jenisnya yang pakai humidifis, guys, agar lebih sejuk dan udaranya tersaring oleh filter. Produk ini juga minimalis dan elegan serta ringan, jadi bisa digeser-geser, ditempatkan di mana saja, soalnya dapat juga digunakan dengan menggunakan power bank, guys.
produk ini secara nyata sama seperti gambar yang ada di bungkusnya atau di boxnya, guys. Ya, nggak beda jauh lah, sama persis. Di buku panduannya juga ada bagaimana cara pemeliharaan nantinya, guys. Bisa kita pelajari sendiri ya. Thank you.
Kalau pengen rada wangi, bisa ditambahkan pewangi. Contohnya nih, saya mau kasih sedikit saja rapika, guys, yang buat setrika baju, guys. Nanti nih saya sediakan terlebih dahulu. Nah, ini dia pewanginya. Kita kasih sedikit, hanya beberapa tetes saja biar ada wangi-wanginya, guys. Udah rada sejuk dan wangi, kan enak. Ini saya sengaja pakai tisu agar kalian tahu bahwa memang ini keluar
anginnya guys, dari kipas yang di dalam. Takutnya dikiranya saya bohong gitu loh, jadinya saya pakai tisu biar ada pergerakan saat kena angin yang berhembus dari portable air cooler ini. Di buku panduan ini sudah tertulis ya, untuk satu tekanan itu untuk power on tapi udah nyala low, dan yang satu tekan lagi dia akan naik jadi medium, dan satu tekan lagi dia akan naik ke high. Dan sebenarnya ini tekan yang 4 itu ada maksimal yang kedip-kedip itu kayaknya. Nah, yang terakhir baru off.
Oh iya, mungkin produk ini ada sedikit kekurangan, guys. Kalau lama digunakan, dia akan mengeluarkan tetesan air di sirip-sirip depannya, guys. Nah, seperti ini nih. Nah, kan basah kan kalau pakai tangan cuma di lap doang itu. Nah, mungkin itu saja sih, guys. Oke, itu saja video kali ini ya, semoga bermanfaat, dan jika ada salah kata atau perbedaan saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, guys, agar saya lebih semangat lagi membuat video yang selanjutnya, guys. Oke, guys. Dan akhir kata, semoga kita selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Oke, dan yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.